Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Minggu ini kita akan coba bahas job-job yang masuk ke Maksimal Konveksi ya. Di antaranya ada kaos Kops 61-nya Paskibra 61 nih. Terus ada kaos Sapa BNI. Terus raglannya Family Gathering-nya Mandiri. Dan ada jaketnya 6KR. Kita coba lihat satu-satu yuk. Dia contoh PO SMA 61 Paskibra. Minta tolong di print ya, Ki. Nah, ini dia PO-nya, PO Korps SMA 61. Untuk barang jadinya, boleh dibantu. Nah, ini dia udah jadi, udah semuanya tinggal QC packing sih. Boleh dijelasin sedikit bahannya apa sih, Ki, yang dipakai, Ki, ini, Ki? Ini yang kita pakai. Bahan yang paling bagus kita pakai di Combat 30S. Oh, kalau biasanya itu ya yang buat kaos ya, lebih enak gitu ya. Lebih enak, lebih dingin, nyaman dipakai. Oh. Kalau sablonannya apa ya, Ki ya? Kalau untuk sablon kita tetap pakai yang paling bagus. Kebetulan ini 6K61 pakai Plastisol Dog. Plastisol. Jadi lebih awet, lebih tahan lama juga. Lebih keluar kali warnanya juga. Warna pasti solid juga. Dan bagus nanti hasilnya. Nah, itu dia penjelasan sedikit tentang bahan yang dipakai tadi. Combat 30S itu bahannya enak banget loh buat kaos, nyaman, adem, enak deh pokoknya. Terus untuk sablonannya tadi pakai Plastisol Dove. Untuk tampilan belakangnya boleh tolong dibalik, Ki. Nah, ini dia tampilan belakangnya. Untuk desainnya sebenarnya kita bisa aja dari kliennya langsung nih. Kayak SMA 61 ini desainnya dari mereka. Tapi kalau kita masih bingung juga, nanti bisa ditolongin sama kita buat dicariin gambar-gambarnya yang bagus gitu. Dijahit, mau lihat jahitannya? Coba kita lihat jahitannya ya. Jahitannya rapi. Nah, ini nanti tinggal diproses QC sama packing. QC-nya tuh di kita dilihat nih. Takutnya ada yang bolong dari bahan atau dari si sablonan ini. Terus nanti di QC-nya itu sambil dipotong ini kayak gini. Nih, kan ada benang-benang nih, benang-benang kayak gini nanti dipotongin. Biasanya di ujung-ujung. Nah, benang-benang yang kayak gini. Nah, nanti dipotong. Nah, setelah itu baru dilempit, diplastikin satu piece satu piece jadi lebih rapi. Untuk contoh jadinya setelah diplastikin seperti ini sih. Satu piece jadi dia lebih rapi.
dia list pengiriman Jumat ini. Coba kita lihat untuk kaos Corps ini masuk nggak ya? Oh, ini masuk. Ini udah selesai ya, bisa dikirim hari Jumat tanggal 28 Juni 2019. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.